Acara kedua, sambutan dari Ketua IKPD Ahi Ahmad Bori, waktu tepat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri apa duduk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Anak-anakku sekalian, adik-adik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bermuajahat di sini di tempat insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam terlimpah juga kejujuran kita Nabi besar Muhammad yang saya hormati. Alhamdulillah, kita doakan insya Allah beliau selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Guru kita semua mudah-mudahan bisa selalu berdampingan dengan kita, selalu menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Teman-teman alumni, tepuk tangan dulu dong. Angkatan ke-27 ya. Oh, luar biasa. Angkatan ke-27. Berarti RT kalau lulus angkatan sebenarnya. Hah? 39. Gus ngumpul di air, nah. Sudah. Jadi pondok kita ini sudah berapa tahun? 34. Alhamdulillah. Jadi kalau setiap tahunnya mengeluarkan 1.000, berarti sudah 34.000 alumni Pondok Pesantren Darussalam yang ada di Indonesia ini, alhamdulillah. Dan ini adalah salah satu angkatan marhalah yang ada di kita, angkatan 27 ini luar biasa. Saya juga kaget beberapa hari kebelakang dihubungi. Nah, mau buka puasa bersama di pondok, alhamdulillah. Ayo cerita. Tapi ini mah sama semua santri, ah, sama semua santri. Emang santrinya mau dikasih makan, gitu? Iya, mau dikasih makan. Asli lah ya. Alhamdulillah. Berkah ya. Alhamdulillah. Sama daging ini makannya. Jenang ini gimana tadi? Luar biasa saja. Ini sejarah alumni yang baru satu ini mungkin alumni angkatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan yang baik. Kalau ada 34 angkatan, berarti kalau misalkan sehari ada yang ngajak begini, alhamdulillah kita full. Tahun depan itu makan gratis. Doakan ya. Iya, kalau satu kelompok alumni seperti ini tahun depan itu kan ada 34 angkatan. Nah, satu hari satu angkatan. Wah, kurang dan gratis semua boleh. Alhamdulillah. Nah, itu enaknya jadi santri itu, berkahnya jadi santri itu. Alhamdulillah. Jadi saya atas nama keluarga besar IKPD mengaturkan jasa Allah jasa syukur kasiran pada teman-teman angkatan 27 yang sudah luar biasa. Untuk menjadikan acara seperti ini itu tidak mudah teman-teman ya. Jadi nanti ada kelas 6, mana kelas 6 hadir? Kelas 6 hadir? Nanti sebentar lagi kalian beberapa hari lagi saja. Lah,
Bang Ari Dei. Iya, terus ini lagi. Ya. Welcome to the jungle ya. Saya kemarin cerita di Tanggara 16. Jangan senang kalian keluar ke pondok. Justru keluar ke pondok itu harus banyak istighfar. Ya, harus banyak istighfar. Karena banyak godaan-godaan. Kalau di sini kalian alhamdulillah. Jadi teknisnya sekarang habis ini kita makan bersama. Di sini takjil bersama, sholat maghrib berjamaah, kemudian alhamdulillah makan dulu, habis makan tarawih. Angkatan 27 ini unik ya, maksudnya uniknya ini masih dibilang baru tapi luar biasa gitu. Nah, ini harus menjadi contoh nanti teman-teman semua. Jadi lulusan Darussalam ini apa namanya? Lamun cek bahasa heureuy tahi adeng, mana tahi adeng? Jadi sagoreng-goreng alumni Darussalam jadi amil. Do amil teh. Sagoreng-gorengna santri Darussalam lulusan anak jadi amil. Jadi amil. Ayo jadi siap jadi amil siap. Apa aja Amil? Amil tahu tidak? Apa? Penghulu dari urusan yang lahir, yang menikah, yang cerai sama yang mati. Yang mati. Nah itu sejelek-jeleknya lulus Darussalam itu jadi Amil. Nah yang luar biasanya ini yang sudah kuliah, yang kerja, yang jadi polisi, yang jadi tentara, yang jadi dokter, yang luar negeri, luar biasa. Sekali aplaus buat angkatan 27 ini. Luar biasa ya. Mudah-mudahan sodakohnya atau apa namanya, baik tenaga, pikiran, materi yang sudah dikeluarkan untuk acara ini, mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa taala yang lebih-lebih ya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan teman-teman sukses ya. Yang belum menikah segera nikah. Amin. Langsung dapatkan pesantren langsung makmur insyaallah. Yang belum punya anak cepat punya anak yang banyak. Anaknya langsung pesantren lagi di Darussalam. Kita doakan mudah-mudahan khusus angkatan 27 umumnya kita semua mendapatkan rahmat, ridho, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa qul ya tisalihah bil barakah surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pesannya, poinnya jangan lupakan pondok. Karena sampai mati pun kita ini santri. Sampai mati pun kita ini santri. Sampai mati pun kita ini santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton videonya, alhamdulillah acara Incredible Break of Face ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk para santri, ustadz dan ustadzah ya. Jangan lupa like, comment, and share videonya. Yang belum subscribe, subscribe channelku ya.
Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.